আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد sahabat lentera hikmah PPMI Mesir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keutamaan yang tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain kecuali di bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan tiba satu malam di malam-malam Ramadan di mana ketika kita beribadah kepada Allah sekecil apapun maka pahalanya sama dengan 1000 bulan. Jika dikonversi kurang lebih 83 tahun. Malam ini yang sering kita sebut Lailatul Qadar. Sahabat lentera hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membaca Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan, maka Allah memberikan kepada kita ganjaran pahala 10 di setiap hurufnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala maka mendapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. La aqulu alif lam harfun lakinna alifu harfun wa lamu harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Sahabat lentera hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika sahabat membaca Al-Qur'an masih terbata-bata dan juga ada kesulitan membaca Al-Qur'an? Apakah pahalanya sama dengan orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru ma'a safaratil kiramil barra." Orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an akan dijaga oleh malaikat Allah, akan diikuti oleh malaikat Allah yang akan menjaga dia untuk senantiasa melakukan kebaikan, untuk senantiasa untuk melakukan amal-amal soleh. Tetapi lihat kalimat selanjutnya. Sahabat lentera hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Dan bagi orang yang membaca Al-Qur'an yang masih terbata-bata dan juga dalam membaca Al-Qur'an masih kesulitan untuk membaca Al-Qur'an, lahu ajran, maka bagi dia mendapat dua pahala dari orang yang lancar. Jika orang yang lancar membaca Al-Qur'an, orang yang mahir dalam membaca Al-Qur'an, dia hanya membaca sekali. Tetapi orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an, dia membaca dua kali atau tiga kali, bahkan berkali-kali. Sahabat lentera hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini. Ketika kita membaca Al-Qur'an di luar bulan suci Ramadan, Allah memberikan kita pahala 10 di setiap huruf di dalam Al-Qur'an. Tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an di satu malam bulan suci Ramadan dan ternyata malam itu Lailatul Qadar, Allahu Akbar, tinggal dilipat gandakan menjadi 83 tahun. Apakah ada sahabat lentera hikmah yang membaca Al-Qur'an selama 83 tahun? Maka dari itu saya mengajak kepada diri saya dan kepada sahabat lentera hikmah, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita.
di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua adalah Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi siapa saja yang memohon kepada Allah, bermuhasabah kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, bukan puasa biasa, tetapi dengan keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, di dalam puasanya dia bermuhasabah, memohon ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalimat selanjutnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dari mulai dia balik sampai detik itu. Siangnya kita berpuasa, malamnya bangun untuk qiyam. Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah tarawih, qoma di sini kita sering menyebutnya dengan ibadah tarawih. Maka ketika kita ibadah tarawih, di dalam rakaat kita, di antara rakaat kita, kita bermuhasabah diri kita, menghitung dosa-dosa kita, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Sahabat Lentera Hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perbanyak ibadah-ibadah kita. Mari kita bermuhasabah, menghitung dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Semoga senantiasa Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu ataupun yang akan datang. Dan juga senantiasa Allah berikan kepada kita untuk bisa memperbaiki ibadah kita dan menambah kualitas ibadah kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.